Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada, hasada. Okey, terakhir untuk mereview nutrisi yang keenam ini, nutrisi jergen yang keenam. Bukan lagi mili, tapi jergen. Jergen yang keenam ini yaitu mengandung ZPT. ZPT itu adalah kandungan nutrisi yang sangat bagus ketika tumbuh-tumbuhan dalam masa pembuahan. Nah, makanya saya gunakan juga di sini, tapi baunya sangat menyengat. Kalau teman-teman sekalian tidak mampu untuk beradaptasi dengan bau fermentasi atau bau yang organik, maka jangan coba-coba menggunakan ini. Nah, ini uh, saya tumpahkan sedikit ke sini teman-teman. Perhatikan. Oh, saya perhatikan. Nah, tentunya yang petani pasti mengetahui warna ini. Jadi, ini adalah ketika masa awal kita membajak sawah, itu banyak sekali keong. Keongnya kita fermentasi, kemudian telurnya kita pungut sambil memperbaiki lahan, kemudian kita jadikan POC untuk ZPT yang sangat bagus dalam masa pembuahan. Jadi, semua yang diberikan oleh Tuhan itu semua ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Jadi, janganlah merusak lingkungan ini. Cukup kita mengambilnya dan menjadikan mempelajari apa gunanya untuk uh, kehidupan yang berkelanjutan. Salah satunya nih keong yang dijadikan sebagai hama diracun itu langkah bagusnya kita memungutnya. Cara memungutnya tinggal ambilkan daun pepaya di tempat-tempat berair. Ketika pagi semuanya berkumpul di situ, tinggal kita pungut. Setelah kita pungut, kemudian kita tidak usah dipukul, tidak usah dihancurkan, tinggal dimasukkan di ember kemudian di Uh, diberikan air cucian beras dan diberikan uh, gula merah kemudian diikat uh, 15 hari uh, otomatis uh, isinya semuanya sudah keluar kemudian kita uh, mengambilnya teman-teman sekalian airnya untuk dijadikan ZPT itu sangat baik uh, kemudian ini khusus untuk telurnya uh, kan ada telur keong itu yang warna pink uh, itu yang saya pungut saya bahkan saya suruh anak, -anak saya untuk pergi mencari di lahan sawah setelah dapat sekitar seperempat ember, ember kecil, itu saya fermentasi. Jadi airnya ini yang terfermentasi kita gunakan di kemudian hari ketika padi kita sudah masa pembuahan. Ini ZPT yang sangat tinggi kualitasnya dan insya Allah semua manjat dawa jadanya, semua kita bersungguh-sungguh. Padi kita akan mendapatkan hasil yang melimpah, tidak ada biji-biji yang kosong. Petani-petani yang ada di sekeliling saya di sini sudah uh, meresahkan uh, banyak di antara padinya yang uh, istilahnya orang sini bumbungan, uh, ada yang warna putih, kemudian ada juga yang isinya hanya setengah saja. Alhamdulillah, sawah saya uh, semoga berlanjut sampai panen uh, bulirnya full karena kita uh, menggunakan organik. Tetapi karena ini baru tahun pertama, saya tetap menggunakan kimia. Kimia saya gunakan masih menggunakan pupuk urea, namun hanya sedikit. Satu hektar itu kurang lebih satu hektar hanya menggunakan 50 kilo uh, urea, sisanya saya menggunakan uh, organik, pupuk organik uh, baik organik yang saya beli dalam bentuk petroganik maupun yang pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Oke, teman-teman sekalian kita lanjutkan untuk uh, penyemprotan uh, sisa yang paling terakhir di sana. Jadi ya, sambil saya istirahat juga mereview video untuk berbagi uh, bagaimana bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kepada sahabat-sahabat tani sekalian. Bahwasanya uh, saya menginginkan suatu hari nanti kita memperbaiki tanah kembali sehingga kita bisa menjadi lumbung padi terbaik di dunia Indonesia dengan menggunakan uh, pupuk pupuk organik. Yang tak usah dibeli tinggal membuat sendiri lingkungan kita bersih kemudian tanah kita bisa berkelanjutan sehingga kita mewariskan tanah-tanah yang baik untuk generasi mendatang. Menjadah wajada, manzaraa, hasadah.